Dari 5 lokasi, petugas menangkap 12 tersangka, termasuk pasangan suami istri berinisial An dan IP yang ditangkap di kediaman mereka di kawasan Jalan Kimabar, Kecamatan Medan Deli. Tersangka adalah bagian dari jaringan narkoba di kawasan Medan Utara, dan mereka tak bisa berkelit setelah petugas turut menyita sabu-sabu seberat 50 gram dari tangan mereka, beserta barang bukti lainnya berupa satu unit timbangan elektrik dan plastik putih. Tertangkapnya pasangan suami istri yang berperan sebagai bandar bermula dari tertangkapnya para pelaku pembobol salah satu showroom sepeda motor dan langsung melakukan pengembangan ke kediaman Pak Sutri tersebut. Ya, satu diantaranya wanita ya, sedang melakukan atau sedang menggunakan di dalam sebuah kamar, di mana pada saat itu kita melakukan penggerebekan, ya didapat 3 orang di dalam dan di mana salah satunya adalah wanita.